Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata syarata utai maqala kang nomor 16 kilaten dawaken anna syahwata astuhune syahwat iku tasiru ndadekaken apa syahwat al muluka ing pira-pira ratu ditadekno abidan ing kawula. Napa kok ngono? Fa innaman mongko stuhune wong ahabba kang demen sapa man sayane ngapa-apa. Fa huwa mongko taimane ku abduhu. Dadi kawulane syai. Wasabru ta'i sabar iku yasiru ndadekaken apa sabar ala bida ing kawula mamlukan ingkang dadi raja li annal abda krana stuhune kawula bisa beri kelawan sabare kawula yanalu mongko mengoleh sapa kawula ma ing bareng yuridu kang ngersakaken sapa kawula ing ma ing barang yuri tukang arepaken sapa kawula ala taroh ala iling-iling taroh ala taroh ana ta ora weruh sira ai ala yasilu tegese apa ta ora tumeka apa ilmu kang ilmu nira ila kisoti Sayyidil Karim itu mukomarang kisah Sayyidul Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Yusufayaiku Nabi Yusuf alaihi salam asiddiqi kang banget as-siddiqi kang banget beneri Ibni Ya'qub yaiku putrane Nabi Ya'qub as-saburi kang sabar Ibni Ishaq yaiku putrane Nabi Ishaq al-halimi kang aris Ibni Ibrahim putrane Nabi Ibrahim al-khalili kang dadi kekasih Gusti Allah al-awahi kang akeh al-awahi kang akeh sambate yo alaihi musallam wa Zulaikha lan critane Zulaikha wa innaha mongko stuhune Zulaikha iku habbat demen Zulaikha Sayyidina Yusufa ing Sayyidina Yusuf nihayat al-hubbi kelawan sak nemen-nemen cinta wahuwa halih utawi Yusuf iku yasbiru sabar ala makriha ingatase rekodoyone Zulaikha wa adiyatiha dan pinorone Zulaikha makalah nomor 16 yang terdawuh asyahawatu tasirul muluka abidan
wasabru tasiru yasiru. Yasirul abida mulukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ojo ndiluk ngono ta lek ngaji. Nyawang rene. Ngaji kok ndiluk, ngaji sop ndiluk pisan. Sebabe wong jatuh. Sebabe wong jatuh. Tapi pancet mawon. Ini bisa dibuktikan. Orang itu jatuh dari kaya jadi miskin, dari orang yang terhormat jadi orang yang terhina. Itu sebabnya mukzito. Nuruti syahwat, apa? Nuruti syahwat. Cinta itu sesuatu yang diberikan Allah. Tiap menungso itu dikei nikmat Gusti Allah jenenge rasa cinta. Cinta itu nek dikuasai iman apik dadine. Tapi nek cinta iki dikuasai nafsu, dadine sangat merusak. Jadi cinta ini sesuatu yang diberikan Allah yang memiliki dua mata pedang. Kadang dengan cinta itu sampean akan menjadi orang yang hebat, tapi kadang dengan cinta itu sampean akan hancur sehancur hancurnya. Dua mbak no wedoan ngono lek gak seneng ya gelem lho, Pak. Betul? Ambak no wedoan ku wabe kancane wedoan kadang nek wonge gak seneng ambek wedoan yo. Yo gak. Tapi sing kadung seneng ambek wedoan pira-pira di bandhane. Entek-entekan yo gak apa-apa. Kere lho gak apa-apa. Makane akeh wong kere perkara ngeten iki. Ake wong kiri perkara ngeteni. Sowo ge dadi entek donyane ya perkara nuruti syahwat. Dan ini sudah terjadi dalam kehidupan. Teori ngeten iki teori paten apa? Teori paten. Misalnya sama nyacak ngono gak usah. Nek cara aku ngomong wis gak usah no. Iki teori paten. Kula lek mastani sunatullah ya wis ngene iku. Misale sampean cinta dengan pangkat. Didorong oleh nafsu. Piro-piro kok bandani? Akeh wong kirim mbambung perkara bandani. Pengen dadi pangkat. Sampean gak usah nyacak, cukup nyawang ngene lho. Sing jajal aku ya tagak, adek ngono barang ya la apa. Kula wingi sore niku enten tiyang ngundang teng ngen kula, suwe mboten ngundang. Punten Gus Mentuang mboten mriki. Kula mari dedel duel. Sawah-sawah kedol apa. Niku. Katut dadu ya. Ya ya wis sakarepmu lah. Tapi sakniki pun Islam maleh Gus. Anjene wong wong desa, wong desa, desa, wong desa. Tapi semangat beragamanya hebat. Kula mantun katut dadu. Tentean usah, sawah-sawah kula teh. Jadi tasirul mulukal abidah. Karena nuruti syahwat niki sampean akan jatuh dari kedudukan yang tinggi menjadi kedudukan yang rendah. Bisa dimaknani ngoten nggih, tasirul abda tasirul muruka al abda. Karena kalau dimaknani al muluka ratu ya gak kabeh ngene dadi ratu. Wis pokoke dadekno wong terhormat dadi terhina ngono. Terhormat dadi terhina.
Dadi takmir masjid ya bener duduk raja, duduk raja. Tetak terus gendaan ngonoe. Terus konangan wong sak kampung ngonoe. Kira-kira ya apa? Aku takon tok kira-kira ya apa? Langsung jatuh sejatuh jatuh. Gini ki pentingnya ngaji. Sehingga dari keilmuan seperti ini sampean akan hati-hati dengan keinginanmu sendiri. Wong liya ku musuh bahaya, tapi musuh yang paling bahaya adalah keinginanmu sendiri. Soalnya sampean gak krasa lek ngene iku ngejur awakmu dhewe gak krasa. Wong pengen bisnis, akhirnya utang duit bank. Akhirnya utang duit bank. Digomule diutang nang wong-wong. Ini salah satu contoh. Manutang duit bank kok puterno dhewe nggo omah. Ini sampean kesusu nuruti nafsu. Asale ngutangi wong 100.000 disauri 120 ah mungkin kira-kira nek 200 ya 200 utang 10 nuruti nafsu. Akhirnya gak duwe duit njupuk bank. Duit bank diutangno wong-wong. Badane gak ro kelakuane wong-wong. Kaitan oke, kari-kari macet, apa? Menjadi kredit macet, sementara duit bank jalan, duitmu ngone wong-wong leder ajur mumur sebab apa? Nuruti syahwat kepengen nang oleh duit. Oke, sudahlah. Wasabru yasiru abida al-muluka. Kosok wali ene awakmu gelem sabar. Merangkak dari bawah, telaten dengan tatanan yang baik akan menghantarmu pada sesuatu yang terhormat. Dari yang tidak terhormat menjadi yang terhormat. Iku as-sabru. Sabar niku ya napa, Gus? Ya mengerjakan sesuai dengan aturan. Iku jenenge sabar. Kalau kadang ditakoni sabar niku napa, Gus? Ya ditakoni jawaban sing bener. Nek nggo karena nggo Qur'ane iku sing diarani sabar iku Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ku ono sabar. Taat ya butuh sabar. Nek coba ku ya butuh sabar. Angge jaman gundonyo gak butuh sabar kabeh lho. Ngrungokno ngaji ngene ku lho ya butuh sabar. Gak sabar ya kailo ya, menemane wis gak teko. Basi ngulang ngaji ku ya butuh sabar. Sabar nyawang sing dulang ngantuk-ngantuk lho ya, kudu sabar. Wis salah tetep ya basi gak payu diperbaiki. Terus diperbaiki. Kowe mesti ketemu wong tatanan iku ngoten kok. Lah temrikilah terus sampean butuh ilmu, mangkane Kanjeng Nabi ini dawuh. Man salaka tariqan fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Nggih donya ki pokoke sampean mlaku golek ilmu terus ilmune kok jalakno dalam kehidupan secara donyane tariqan ilal jannah. Jannah dalam arti maknawiyah itu sukses, napa? Jannah dalam arti dunia aku kena diarani usahamu akan sukses. Nek kon duwe ilmu, ngono lah. Salah satu ilmu yang harus kita kerjakan itu sabar, napa? Sabar. Tembriki dikei contoh Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf dikuyok-kuyok dulur-dulure ketile yo sabar. Terus ketemu Siti Zulaikha. Wong nek kadung gendeng yo srepet. Wong lanang gendeng wong wedok yo padha wae, masih wong wedok gendeng wong lanang ku yo padha wae. Zulaikha itu saking cintanya itu. Temriki nek diaturno temriki niku nopo nggih? Annaha ahabbat Sayyidana Yusufa nihayatal hubbi. Nihayatal hubbi ku maknane oh we, seneng notok cinta buta. Cinta buta. No waktu iku sik duwe bojo kok. Siti Zulaikha iku, Siti Zulaikha iku. Jadi bojo, jenenge Kitfirul Aziz. Dia terpesona pada Nabi Nabi Yusuf alaihis salam. Makane ana wong lanang gak payu blas, gak payu-payu kudu ngene nek duduno. Nabi Yusuf waktu kan muni falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasalillahi ma hadza basyara. In hadza illa malakun karim. Nutu aja. Sepulno tanganmu ping telu raupno raimu. Kira-kira arek wedok nyawang awakmu terus kaya malaikat ngono. Nggih. Saking gilanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ngunjuk kamar diparani. Kamar dikancingi. Nek cara Jawane kene dijak mengonoan lah. Sajane Nabi Yusuf ya kono ku diceritakno ku ya wis ya lumrahe menungsa walaqad hammat bihi wa hamma biha ngono walaqad hammat bihi wa hamma biha Nabi Yusuf karo Siti Zulaikha sajane ku ya kudu arep Zulaikha dhewe ndisi kudu arep laula ar-ra'a burhana rabbi andaikan tidak ada pertolongan dari Tuhannya. Diceritakan tentang ini Quran ini, ku rupane pertolongan ini ku ngeten. Singkulo nate pirsa ini. Nabi Yakub ini ku liwat ngarepe mripate Nabi Yusuf. Dadi rumangsane bapak ini ku liwat, sret. Maka pikiran Nabi Yusuf yang asalnya terjudu pada Zulaikha, ucul des melayu. Akhirnya kebuka lawangnya untuk Kitfirul Aziz. Wah ceritanya ini. Kadang wa makar Allah, wallahu khairul makir. Orang-orang yang berhasil dalam kehidupan itu orang-orang yang berani sabar. Wong sing gak sabar itu rata-rata kacau. Apa ini gak sabar kacau, kan rambut bujumu gak sabar kacau. Kon rawat sawahmu gak sabar, kacau. Kon rambut masyarakat gak sabar, kacau. Coba saja, wong lek gak sabar iku terus muring-muringan. Terus awakmu ngrambut bojo ambek muring-muring. Pandino muring-muring kerasan bojomu. Kerasan mboten? Kalau ndak percaya coba saja. Kula niki mau kayak contoh ya. Misalnya kita jadi pemimpin, muring-muring. Jadi kiai, muring-muring ya saudara. Jamaah itu muring-muring, entek. Entek. Pengkade itu muring-muring, aku tuh, entek. Pemane itu muring-muring. Tayang boten wiritan, yang melek. Tambah kan itu gelem, wiritan. Ngaji diterang no koyong ini, proses aku akan biar timbangannya saiki kaya. Kaitan wong wedok ibek saya gitu lah, kaya birai. Tidak ada, wong berhasil aku dengan gopoh itu tidak ada. Oh boy. Pun gaya omah gupuk kabeh nututi tonggomu. Tonggomu itu duwe, awakmu kan duwe? Duwe, bongko kan mari.
ya padha dadine padha. Tanggamu omahe dadi, omahmu ya dadi. Omahmu obat dadi kok dol. Apa? Oleh mbangun gopo. Gopo nututi tangga. Sementara tanggamu duwe duwe, awak mbangune gak duwe duwe. Bareng mari mbangun sing nagih mriyut kon gak iso nyaur. Apa boleh buat ya omahmu sing kok dol. Enten boten enten. Sampeyan kadang gelem belajar dedek ta. Nggo urip pelajarane sak arat-arat. Mbah sikon gathik sekolah. Al-Qur'an qadim. Wahyu minul ya tanpa ditulis bisa diwaca. Iku wejangan guru was kita den tancepake ing jero dodo den tancepake ing jero dodo. Saiki sampean belajar ngene. Teliti. Ana rumah tangga sampe pegatan sebab apa? Pelajari. Pelajari. Cocoknya ambek kitab, engko sebabnya apa? Ana wong usaha hancur sebabnya apa? Teliti. Biar sampean iso mbuktekno ngajimu ambek kenyataan, apa? Iso mbuktekno apa sing kok ji ambek yang terjadi dalam kehidupan. Cekak kaya pendengar setia sing gak pernah mengadakan penelitian sehingga sampean tidak menemukan keyakinan secara sungguh karena sampean tidak menemukan bukti. Uang lek gak sabar mesti gak teliti napa? Uang lek gak sabar mesti gak teliti. Uang gak teliti mesti sembrono. Dalam kehidupan ini rata-rata orang hancur tuh karena sembrono, napa? Sembrono. Wong wedok-wedok ku sing sembrono searat-arat yo. Sampai utangmu didolno sawah gak ngatasi, didolno sapi gak ngatasi, didolno motor gak ngatasi. Sampai sak omah-omahe didol gak ngatasi. Kenapa? Terlalu awale ku sembrono. Utang gak kondo, gak kondo, gak kondo, numpuk terus. Bareng wis sakit tambah gak wani kondo. Ketika sudah tidak mampu, wis deglek ngene iki baru cakut ngomong. Karena dia sudah ndak mampu lapo-lapo. Nyaur dhewe wis gak iso. Gak nyaur iku ditagih wong. Wong lanang sing asale gak ero dadi ero. Saman deleki wong model ngene iki nggon donya. Kok nek nggawa trek ngono adano trek lah sak mbreget. Ojo trek engkel nggawa debel iku lho. Kok lek kurang nggawa puso. Uncalno nang ndukur trek wong model ngene iki lak awake kan jane. Dihancur. Pernikahan-pernikahan yang hancur, yang asalnya bahagia menjadi hancur, itu karena tidak adanya kesabaran. Tapi wong sing sabar-sabar, sing telaten-telaten, mulya. Mulya uripe, senajan to kadang gak sugih, paling tidak dia selamat dari prahara kehidupan dunia dan akhirat. Ya ana wong sing gak suge uripe ya biasa-biasa saja, tapi ya nyantai uripe ku ya ayem sampe mati ya. Ayem ku ya ana. Yo gak suge-suge nemen ya ora duwe dhuwit ya ora pati apa. Tapi selamat. Napa sabar? Apa? Sabar. Sopo sing iso sabar? Hanya mereka yang cinta saja. Balik maneh. Boleh gak cinta gak sabar, Bu. Awakmu gak cinta ambek anakmu.
kok gendong ngising, kok gendong ngoyo, ya kok buak. Eh? Arek cili-cili ku ngawur jare iki. Enak-enak digendong ngono ya ngoyo, enak-enak digendong ngono ya ngising. Nah, kira terus wong tua iki ngomong anak tidak berdasarkan cinta. Ya wis metek arek-arek iku. Tapi karena cinta diuyui tambah girang. Anakmu ngoyo. Masya Allah. Kalau kadang cinta ini sesuatu yang ya napa nggih. Kadang bikin tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Orang itu mampu berbuat sesuatu yang tidak masuk akal itu karena didorong oleh rasa cinta. Arek lanang lu bunuh diri perkara arek wedok ora masuk akal sih. Padahal ning donya iki gak ono arek wedok. Wedok yo mbiyokan. Ku sekolahan niku jumlah arek lanang ambek arek wedok kulo akeh arek wedok. Kok iso bunuh diri kulo lapo? Kita kadang gak habis pikir utakmu kok kelek nggo ndidul. Tapi begitulah orang yang cinta. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Mangane wong gendeng iku ana gendeng sing apik ana gendeng sing elek ya. Nek gendeng sing elek iku gendeng wedokan iku elek. Gendeng sing apik gendenge Gusti Allah. Ini ki jari wong Wahabi. Kenapa kamu memuliakan orang gendeng? Nah, gendengnya gendeng seneng Allah. Nah, kalau di kita itu dikenal dengan wali majedub. Apa majedub? Orang hatinya tertarik. Ketarik nang Allah. Nek cara nggone syair tanpa wanton niku ngeten to. Al-Qur'an itu mau yung merasuk ing badan kabeh jeroan. Merasuk ing badan kabeh jeroan. Dadi cara senenge ngono wis mbalung sunsu. Wis gak eling liyane. Akhire prilakune kaya wong gak waras, napa? Prilakune kaya wong gak waras. Kuabe wong cinta iku lek wis totok kono makome. Cinta apa saja kalau makomnya sudah mbalung sumsum. Iku koyo wong gak waras. Koyo wong gak waras. Akeh ulama sing model ngono kuwi akeh. Aja cacah kok ibadah, ambek awake dhewe lali, apa? Nangane kula lek ditakoni, "Oh, Nabi apa? Sunan Kalijaga ten pinggir kali 3 tahun nak mboten sembahyang blas." Sembahyang apa mikir awake dhewe gak kepikir kok dadak sembahyang. Lah ngoten niku hukume yo napa? Wong wis kaeling apa-apa kok takone hukume apa? Salah satu sebabnya wong gak sembahyang gak apa-apa ku mergo gak eling apa? Apa? Mangkane awak mulai kepengin gak sembahyang blas ku aja eling apa-apa. Gendeng ngono lho tadi. Ngelak gak sembahyang gak apa-apa kok. Awak mulai rosarate wong gak sembahyang gak apa-apa siji mergo sik cilik. Nggih. Nambah loro turu. Lho Nabi kok ana sing gak sembahyang blas, Nabi Uzair. 100 tahun gak sembahyang blas, lapo turu. Kok iso turu 100 tahun sing nurokno Gusti Allah. Gara-gara Nabi Uzair iku ndelok Palestina hancur. Palestina itu hancur sehancur-hancurnya dulu sudah pernah hancur. Jadi Nabi Uzair oh mau masuk barang sing hancur ngene iki terus iso urip maneh. Nabi Uzair ditidurkan Allah itu selama 100 tahun. Turu kok. Ya sekadar sembahyang tak lah wong turu. Nabi kabin ku diperintah sembahyang, tapi lo turu gak ada bahasan. Bareng oleh 100 tahun digugah malaikat Jibril, tangi. Memang turu pirang dino, tasik sedinten. Padahal 100 tahun. Oke, sawang khimarmu. Khimar di sawang ini pun mereteli karek balungnya dok. Sawang buahmu,
buahnya masih segar. Nabi Uzair melongo. Duh kok sakit? Gimare kare balung tok buahnya kok tasih seger kok bisa? Aku gak ngatasi dah susah. Tidak semuanya bisa dipikir dengan akal. Jangan niku Uzair gak kabeh koyo sing kok pikir. Allah gawe khimarmu mereteli kare balung tok ya iso. Allah gawe buah yang kau bawa segar sampai sekarang selama 100 tahun ya iso. Akhirnya delokan khimarmu. Khimar niku hidup kembali, tinggal tulang tok niku. Urip maneh. Menungsa iku meneh ya ngono, kare belung tok meneh ya urip maneh insyaallah. Akhirnya ketika Nabi Uzair keluar dari gua, dia sudah menemukan Palestina dalam keadaan ramai kembali, hidup kembali. Ya uang mulai mengalami situasi-situasi semacam itu. Ora sholat, ora apa-apa. Ashabul Kahfi tambah turu 350 tahun. Yo kak sembahyang blas. Bayang opong turu. Makanya kau nak kepengen kak sembahyang turu aja tangi-tangi kau. Masya Allah. Nah begitulah cinta. Maka hati-hati dengan yang namanya cinta. Kita jadi judulnya esok ini memang cinta. Cinta itu memiliki dua mata pedang. Jika salah kau mengendalikan cintamu, maka dia akan menghancurkan hidupmu. Jika kau benar menggunakan cintamu, maka cinta itu akan menghantarkan sampean kepada kabejan kamulyan dunyo ngantos akhirat. Tentunya cinta yang didasari krono Gusti Allah, boten krono nafsu. Al-Fatihah.